selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Saya KC kembali bertugas pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Pendengar Ria 897, ingatlah, setiap kisah yang bakal saya ketengahkan dalam rancangan ini, anggaplah sebagai hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah percaya dan jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Saya akan terus berkongsi kisah yang pertama. Kalau anda sudah bersedia, kita mulakan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dengar Ria 897, kisah yang pertama yang ingin saya kisi bacakan pada tengah malam ini. Ini adalah kiriman email datang dari seorang pendengar yang bernama Hatta. Hatta berkongsi, ketika peristiwa ini berlaku, beliau sedang berlari-lari anak dan kisah ini berlaku di sebuah tasik ataupun sebuah reservoir yang dikatakan tempat ini dah pun banyak meragut nyawa. Dan kalau saya tidak beritahu pun anda tahu tempatnya, ya, reservoir manakah yang dimaksudkan oleh Hatta, di mana pada waktu itu dah banyak meragut nyawa. Ada yang mati, ya, jumpa terapung-apung di reservoir tersebut, dan banyak lagi perkara-perkara yang berlakulah tentang kematian di reservoir yang dikatakan di sini. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Hatta, saya pada waktu itu dah lebih kurang 2 minggu saya tidak berlari-lari anak kerana saya sibuk dengan tugasan. Dan dah 2 minggu saya tidak berlari-lari anak, saya rasa badan saya ini amat berat sangat-sangat. Dan saya memang suka jogging ataupun berlari-lari anak, dan lazimnya kegiatan berlari-lari anak ini akan saya lakukan pada waktu malam, iaitu sekitar jam 9 sampai pukul mungkin 11 malam. Kadangkala 9 sampai 10 malam, dapat sejam pun jadilah. Jadi pendengar Misteri Jam 12, kata Hatta pada malam tersebut, beliau ni hanya mampu keluar rumah untuk berlari-lari anak di kawasan reservoir yang telah pun menceritakan, ya, mengkabarkan banyak berita kematian dekat reservoir tersebut. Saya yakin pendengar Singapura kenal dengan reservoir disebutkan oleh Hatta ini. Dan mungkin kalau yang tidak, yang di luar Singapura, memang benar banyak kematian telah pun dilaporkan di akhbar. Ada yang beberapa badan telah pun dijumpalah, mayat yang terapung di atas permukaan air reservoir tersebut. Ada juga yang mati dekat tepian reservoir yang disebutkan oleh Hatta. Kembali pada kisah Hatta, jadi pada malam tu beliau hanya mempunyai masa lapang sekitar jam 11 malam. Itu pun selepas melakukan satu perkara, dan dia rasakan dah 2 minggu tidak berlari-lari anak. Dia ingin sangat-sangat nak teruskanlah ini kegiatan sihat. Jadi saya keluar rumah sekitar jam 11 lebih malam. Lalu apa yang berlaku? Saya pun, katanya Hatta, setelah itu saya, katanya, pergi ke reservoir yang disebutkan ini dan mula sesi lari-lari anak saya. Pendengar Ria 897, apa yang dikongsi oleh Hatta pada waktu itu, ketika saya mula nak berlari ini, saya turun daripada bukit, daripada atas bukit saya turun ke bawah dan nak mula berlari-lari anak. Yang membuat saya terperanjat apabila saya ternampak ada kelibat dari jauh, kisi. Jarak dari mana saya berdiri dengan kelibat tu, saya rasa lebih kurang dalam 800 meter hingga 1 kilometer lah.
Jaraknya daripada saya berdiri dengan saya nampak susuk tubuh sedang berjalan dari jauh menuju ke arah tepian reservoir di mana saya baru sahaja mula nak berlari pada malam yang disebutkan itu. Pendengar Ria 897, dalam hati saya berkata, kata Hatta, "Ya Allah, takkanlah ada lagi orang nak bunuh diri dekat sini." Dalam hati saya dah berkata macam tu. Jadi daripada saya nak jogging ni, nak mulakan berlari-lari anak, saya berdiri dan memerhatikan apakah yang dilakukan oleh susuk tubuh yang berjalan sampai dekat betul-betul tepi reservoir tu. Dia berdiri agak lama. Pada waktu itu saya tidak bawa telefon bimbit, hanya saya bawa bersama, ya, katanya di sini saya hanya bawa bersama dalam mini iPod saya yang saya gunakan untuk mendengar muzik ketika saya jogging. Jadi saya pun tak ada peluang nak ambil gambar, tak ada peluang nak telefon teman saya. Saya hanya memerhatikan dari mana saya berdiri. Susuk tubuh itu lama kelamaan bergerak dan terus saya dapat lihat dia macam masuk ke dalam air, berjalan semakin lama semakin tenggelam. Saya terperanjat kisi. Saya terkejut sangat-sangat. Bila saya pusing dekat belakang, ada beberapa kereta sedang lalu. Saya naik balik ke atas bukit. Saya naik balik ke atas bukit dan menuju ke arah tepian jalan main road yang berada berdekatan dengan reservoir yang saya nak mula berlari-lari anak pada malam tersebut. Kisahnya akan saya sambung selepas ini. Anda tunggu, jangan ke mana-mana. Terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Misteri Jam 12 dibawakan untuk anda oleh Soul Renovation Contractor Private Limited. Like kami di facebook.com/soulrenovation. Laman kami soulrenov.com.sg. Ria 897 Baik pendengar Ria 897, kita kembali pada kisah yang dikirimkan oleh Hatta. Jadi anda dah faham eh? Kisah Hatta menceritakan tadilah kita imbas kembali. Bila dia sampai di kawasan reservoir, dia ternampak susuk tubuh jaraknya agak jauh, lebih kurang 800 meter hingga 1000 meter ataupun 1 kilometer jauhnya. Seperti kelihatan ada seseorang jalan turun perlahan-lahan memasuki reservoir di tempat dia nak berlari-lari anak. Dia tidak teruskan, malah dia memerhatikan susuk tubuh tersebut. Lama kelamaan susuk tubuh itu terus masuk ke dalam air depan matanya sendiri. Dan inilah yang dilakukan oleh Hatta pada malam yang disebutkan. Bila saya nampak dari jauh susuk tubuh itu turun ke bawah, saya dah naik cemas. Ya Allah ya Tuhanku, takkanlah ada orang lagi nak bunuh diri? Tak cukup ke dengan berita tentang orang mati yang dilaporkan, kata Hatta, yang berlaku di sungai, di reservoir di mana dia sedang berlari-lari anak pada malam itu. Hatta menceritakan, saya terus lari naik ke atas bukit, pergi ke tepian jalan. Saya nampak teksi sedang lalu, saya tahan. Teksi berhenti. Buka pintu, saya cakap dengan Pak Cik Melayu. "Cik, Assalamualaikum. Cik, ada kecemasan, tolong cik. Kenapa dengan kau?" Pak Cik ni kira macam takut pun ada dengan saya. "Cik, ini cik, saya nampak ada orang cik masuk reservoir nak bunuh diri lagi." Pak Cik tu pun istighfar. "Astaghfirullahalazim, lagi sekali," kata Pak Cik tu. "Cik, tolong cik, telefon polis cik. Saya tak ada handphone cik. Saya tengah nak jogging, saya tak bawa handphone." Pak Cik, okey. Pak Cik tu pun keluarkan telefon kesej polis, dan saya dengan Pak Cik tu sementara tunggu polis. Pak Cik letakkan kenderaan di tepi jalan, tekan hazard light, dia keluar dengan saya berjalan menuju di tempat yang mana saya nampak
ada susuk tubuh turun ke bawah. Pendengar misteri jam 12, bila tengah jalan, pakcik tu tanya kau nampak kat mana? Kat situ cik, kat ujung tu. Jalan. Bila sampai dekat depan, saya tengok kiri, tengok kanan. Eh, mana mayat ni? Mana orang ni? Takkan dia lari ni atas balik ni? Dan saya perhatikan lagi, pakcik tu tanya, betul kau nampak kat sini? Betul cik. Saya nampak dia masuk badan dalam air sampaikan dia hilang. Pakcik tu cuba periksa lagi, dah tak nampak. Kemudian pakcik tu cuba sululah kiri kanan dekat atas lantai. Eh, aku tengok kat kawasan ni tak basah pun. Kalau dia masuk dalam air, baju dia mesti basah. Kalau dia naik atas dan lari, lain macam aja. Polis pun sampai. Jadi saya pun beri statement pada polis tersebut. Dan daripada saya nak jogging, saya terpaksa batalkan niat saya, terpaksa beri statement. Polis telah pun mengerahkan seseorang datang untuk periksa tempat tu. Dan ada juga dua penyelam masuk ke dalam untuk cari, dan tidak jumpa pun jasad yang saya nampak dari jauh. Pendengar misteri jam 12, lat beberapa hari kemudian, saya dengar ini telah pun mendapat update daripada seorang teman mengatakan ada seorang yang sedang berlari anak pada satu malam tu nampak ada orang masuk ke dalam air, dan badan orang tersebut yang dilihat dari jauh tu hilang entah ke mana. Sejak hari itulah saya tahu kalau setiap kali kita nampak benda ni berlaku, buat bodoh sudahlah. Sebabnya kadang-kadang yang kita nampak tu bukan orang yang sebenar, tapi makhluk jin yang menyerupai manusia dari jauh dan ingin mencemaskan keadaan. Sejak hari itu saya dah tak lagi jogging di tempat yang sama. Malah saya takut kisi nak berada di sana. Kalau ia pun saya nak jogging dekat luar, saya gunakanlah saja di tepi jalan tu, berlari-lari anak sekeliling kawasan Bedok Reservoir dan pulang ke rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya. Ya, dari kisah yang pertama daripada pendengar kita bernama Hatta yang berkongsi pengalaman ketika dia nak berlari-lari anak di salah sebuah reservoir di Singapura. Baik, kita terus dengan kongsi pengalaman-pengalaman yang diceritakan. Jadi adakah anda rasa Hatta nampak tu? Sebabnya Hatta kata sebelum ni berita tentang terdampar, sebelum ni lah seperti yang anda tahulah, Hatta kata berita tentang ada orang mati mayat yang dijumpa dekat reservoir tu memang dia dah tahu. Tapi pada malam tu dia nampak lagi seperti ada orang masuk ke dalam reservoir, dan bila polis datang, pihak berkuasa datang untuk periksa, benda tu hilang dan tak dapat dikesan. Adakah yang dia nampak tu benda-benda orang ataupun benda tu mungkin dah tenggelam dan tak dapat mungkin dicarilah, bagaimana agaknya. Saya akan teruskan kisah selanjutnya. Yang ini agak seram sedikit pengalaman yang diceritakan. Apapun jua, ingat misteri jam 12 hanya satu hiburan. Kisah yang menyeramkan ini. Wah. Ini kiriman daripada seorang pendengar. Kita akan kembali selepas pesanan berikut ini. Anda terus bertemankan saya Casey dalam rancangan misteri jam 12. Terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Misteri Jam 12 dibawakan untuk anda oleh Soul Renovation Contractor Private Limited. Like kami di facebook.com/soulrenovation. Laman kami soulreno.com.sg. LAMC Productions mempersembahkan Singapore Rock Festival 5 Maret di Fort Canning Park. Menampilkan Korn, Rob Zombie, Fighting a Dead Punch, dan Blackfield Brides. Pada 6 hari bulan Maret, Alice in Chains bersama dengan Alter Bridge. Dapatkan tiket-tiket anda di sistik.com.sg atau hubungi 6348-5555. 6348-5555. Singapore Rock Festival anjuran LAMC Productions dan disokong oleh Ria 897 FM. Lone Ranger,
Lepaskan dia. Nak bawa dia ke mana? Ha? Eh, Zoro. Ke Gold Coast, kawan. Nantilah. Package 6 hari. Yuk pergi Gold Coast dalam tanggal 5 bersama DJ Ria 897 FM Azul Ali aku ini, termasuk kasih makan ikan lumba-lumba di tepi pantai. Ha? Rides Dream World, Movie World. Mesti ya. Ha? Ada? Macam sama package je. Macam kebetulan je. Nanti. Naik deck Skycon Observation tak boleh nikmati pemandangan indah Gold Coast tau. Adalah. Beli belah di Harbour Town Factory Outlet lagi. Semua sama. Boleh share relate. Kurang bajet. Okey. Boleh. Pasti kau pergi bersama. Marisha! Zoro! Tunggu apa lagi 6 hari yuk pergi Gold Coast dan tanggal 5 bersama DJ Ria 897 FM Fazli Ali. Berangkat 13 Jun ini. Tempah sekarang dinikmati potongan harga $200 setiap pasangan. Hubungi Chance World Holidays sekarang di 65 0795 95. Ria 897 FM. Misteri Jam 12, kiriman berikut ini adalah saya tidak tahu apa yang dimaksudkan dalam tajuk yang dikirimkan di sini. Dalam tajuk yang berbunyi begini. Ini kiriman email dikirimkan pada saya dengan bertajuk Nyi Jurik Letah. Ejaannya NYI, Nyi Jurig, JURIG Letah, LETAH. Apakah yang disebutkan di sini? Mungkin saya beri anda sejenak untuk berfikir tentang tajuk kisah yang diceritakan di sini. Sekali lagi, ejaannya Nyai ataupun Nyi NYI Jurig, JURIG Letah, LETAH. Apakah yang dimaksudkan? Kiriman daripada seorang pendengar berkenaan dengan kisah tajuk yang dikirimkan di sini. Saya dah tahu maksudnya selepas saya Google dan saya fahami itu adalah satu bahasa yang dikirimkan kepada saya. Ini berkenaan dengan mendapatkan bantuan dan juga kerasukan bila seseorang datang ke rumah si Polan ni untuk mendapatkan rawatan, mendapatkan bantuan, kena puji dan puja. Akan datanglah Nyai Jurig Letah, ataupun saya gunakan Jurig Letah ni lah, akan keluar. Apakah yang dimaksudkan dengan Jurig Letah ni? Akan keluar berjalan perlahan-lahan daripada kamar tidurnya. Yang ini berlaku di Indonesia, bukan di Malaysia, bukan di Singapura. Kiriman daripada pendengar kita. Jadi, Jurig Letah ni akan keluar daripada kamar tidur, langsung saja akan berada di hadapan. Hadapan pesakit yang membutuhkan. Ya, pesakit yang membutuhkan, yang memerlukan bantuan Jurig Letah ini. Ini adalah kisah benar. Ya, terpulang pada KC dan juga pengikut Misteri Jam 12 untuk percaya ataupun tidak pengalaman yang ingin saya ketengahkan ini. Thank you.
anda bayangkan bila pesakit datang? Pesakit hendaklah memuja seperti yang berikut ini. Saya takkan baca semua. Begini. Nyi jurik leta, nyi jurik leta, nyi jurik leta, mari, mari, mari. Dan ada lagi lah bahasa yang sama dengan bahasa perkataan jurik letah ini yang disebutkan, yang tak nak saya baca, takut terbaca salah mentera ya. Akan keluar seorang nenek yang dah betul-betul dalam keadaan ni kurus kering. Tapi satu perkara yang menakutkan, nenek ni, kalau Casey nak tahu, kata pengirim kita yang nama dia rahsiakan, nenek ni kalau pada waktu hari-hari yang lain, dia akan sentiasa terbaring di atas katil. Jadi, bila orang puji dan memuja dia, nyi jurik letah, nyi jurik letah, tiga kali, mari, 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 dan ada juga bahasa-bahasa yang disambut, akan nenek ni bangkit dari tidurnya, dari baringnya di atas katil. Kemudian perlahan-lahan dia akan turun merangkak dan menuju ke arah orang yang memanggil. Bila sampai di hadapan wajah, muka bertentangan dengan muka, "Kamu panggil aku ya?" dia akan bersuara. Nanti kita akan sampaikan apakah hajat kita. Casey, nenek ni dah terbaring di atas katil, enggak bisa lakukan apa saja. Dia dikatakan ni seolah-olah sudah mati. Seolah-olah lah. Tapi keadaannya tu masih bernyawa. Cuma dah tak boleh lagi lakukan apa-apa. Tapi bila orang memanggil dia dengan cara sedemikian, dia akan bangkit, merangkak Casey dengan rambut yang putih dan panjang. Lidahnya, bila dia baring, mata akan tutup, tapi akan dengar suaranya seperti seseorang dalam penasaran. Mungkin saya tak tahu bunyinya, dia tak kirimkan. Tapi mungkin kalau nenek tu tengah baring dalam keadaan memang tak boleh bergerak, bila orang mula memuji dan memuja dia, dia akan berhenti daripada bunyi tersebut. Lidahnya akan mula terkeluar sikit, 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 dan lidahnya akan panjang sampai ke dadanya. Masya Allah. Pendengar Misteri Jam 12, setelah lidah dah sampai tahap di dada, baru dia akan bangkit dari tidurnya. Dia akan turun dari katil. Nanti akan dengar bunyi. Itu bunyi dia bergerak dan juga bunyi papan lantai di rumahnya. Kita tidak boleh buka mata. Dia akan merangkak menuju ke arah kita. Lidah terjelih keluar sampai ke dada. Kemudian bila sampai depan mata, baru kita dibenarkan, "Buka matamu." Bila kita buka, dia ada depan kita. Dan itulah waktu kita beritahu apakah hajat kita. Pendengar Misteri Jam 12, NYI, Nyi Jurik Letah, apakah yang dimaksudkan di sini? Setelah saya Google dan mencari maksud Nyi Jurik Letah ini, saya akan beritahu anda selepas iklan pesanan-pesanan berikut. Anda tunggu, akan saya kembali. Mungkin saya nak tengoklah ada tak anda yang cuba mendapat jawapan yang tepat bagi perkataan Nyi Jurik Letah.
8 Merona, 9 Satu Rasa, 7 Ria, 8, 9, 7. Alamak, semalam kakak aku beli tilam cuma $199 aja. Tapi harga biasa nak tahu berapa? $900, babe. Harga biasa kerusi antik $200. Tapi bapak aku beli cuma $50 aja. Dan diskaun sampai 80% untuk ratusan jenis perabot. Mak Datuk, macam tak percaya dah. Dengar-dengar ada 20 syarikat renovasi di sana. Bolehlah aku survey-survey dulu. My Home, Expo Perabot dan Renovasi Terbesar Singapura. 22 Februari hingga 2 Mac. Dewan 7 Singapore Expo. Anjuran Full House Communications. Garanti gua borong habis. LAMC Productions mempersembahkan Singapore Rock Festival 5 Mac di Fort Canning Park. Menampilkan Korn, Rob Zombie, Five Finger Death Punch dan Blackfield Brides. Pada 6 hari bulan Mac, Alice in Chains bersama dengan Alter Bridge. Dapatkan tiket-tiket anda di sistik.com.sg atau hubungi 6348-5555. 6348-5555. Singapore Rock Festival anjuran LAMC Productions dan disokong oleh Ria 897 FM. Raikan Mac ini bersama Manja. Bertemu Mr. Perfect, Azhar dan Malak Dedah Kenapa anggota Slick Pilihan Hati. 4 kisah cinta yang bangkitkan kekuatan dari DJ SK dan 3 lagi personality. Kenali personality Mac ini. Zaza Majid, Imam Shah, Daniel Shah, Titik Sandora dan Wahsin, Rauzan Rahman. Keluaran khas perkahwinan, tips persiapan hari bahagia dari lace dan permata kepada inspirasi pakaian pengantin, hiasan meja, bunga, kek dan tren majlis kahwin. Dapatkan Manja hari ini. Perjalanan hidup manusia terpandu dengan petanda. Biru langit, putih salju, hitam malam. Namun, kita yang memberi makna. Kita yang punya pilihan, duka atau suka. Ayo, masuki dunia gaya penuh ceria. Bersama, kita memukau dunia. Bermula dengan semangat membawa ke satu petanda yang menyerlah untuk bahagia. 8, 9, 7. Ria. Dio Show hangat. Amat menyedihkan sekiranya kita kehilangan. Panas. Ibu yang baik. Ibu mertua yang baik kepada menantu-menantu. Sensasi. Dan ingin memesan kepada anak-anak hargailah ibu anda. Dio Show bersama Fizau 10 hingga 2 petang. Misteri Jam 12 dibawakan untuk anda oleh Soul Renovation Contractor Private Limited. Like kami di facebook.com/soulrenovation. Laman kami soulrenov.com.sg. Ria 8.97 Terdengar misteri jam 12 yang dimaksudkan dengan Nyi Jurik Letah. Ini paling terdekat boleh saya katakan di sinilah. Nyi itu macam nenek . Bunyinya nenek lah, macam seorang nenek. Jadi nenek hantu lidah panjang. Nenek hantu lidah panjang. Jadi kalau kita sebut dalam bahasa Melayu, nenek hantu lidah panjang, nenek hantu lidah panjang, nenek hantu lidah panjang, mari, mari, mari kemari. Dan yang lain saya tak akan sebutkan, ayah. Apa yang berlaku akan dia timbul dari bangkit dari katil dalam keadaan dia terbaring sepanjang hari. Akan datang lidah panjang sampai ke dada. Dari situ mintalah apa yang awak nak minta dengan dia, kata pengirim kita ini. Jadi bila buka mata, minta saja. Kemudian nanti dia akan cakap, apa yang aku dapat? Dia bertanya pada mereka yang meminta.
Nanti adalah perjanjian. Ada kata akan berikan makan. Makanannya bukan sembarangan. Ada juga akan kata akan berikan sesuatu yang tak boleh saya sebutkan di sini. Ada sebab-sebab sensitif lah. Sebab ini stesen radio di mana ramai sedang mendengar. Jadi dipendekkan cerita, Kisi, nenek ni masih lagi hidup. Tapi sepanjang hari dia akan terbaring atas katil tidak bermaya. Makan, dia tak perlu makan. Tak perlu makan. Nanti pada setiap bulan mengambang penuh, ini mengikut cerita yang disampaikan kepada saya. Setiap bulan, bila ada bulan mengambang penuh, nenek ini akan diberi santapan, iaitu air darah. Darah pada ayam, ayam hitam. Darah tu bukan diberikan untuk dia minum, tapi darah tu akan disapu di seluruh anggota badannya, dan yang terakhir sekali akan disapukan di lidahnya. Bila saya dengar, terperanjat saya dibuatnya. Terpulang pada Kisi dan juga pendengar pengikut MJ12 untuk percaya kisah tentang Nyai Jurik Letah ini. Terima kasih dan selamat tengah malam ya. Sudah kisah, terima kasih pada pengirim kita yang berkongsi bila saya dengar kisah ni, saya cuba cari seram juga Mengikut pengirim kita, nenek ni masih lagi ada di kampungnya, di mana dia tak beritahu kampung mana lah. Saya pun tak tahulah ya. Tapi terima kasih kerana berkongsi, entah benar ataupun tidak. MJ12 sebagai satu hiburan, 100% hiburan. Jangan percaya dan terlampau taksub serta terikut-ikut. Anggaplah mendengar rancangan ini sebagai satu hiburan, seperti menonton filem-filem seram, tidak lebih dari itu. Saya buka talian, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Bila anda bayangkan situasi nenek hantu lidah panjang ni, saya sebut namanya dah meremang bulu rumah saya ni. Baik, 669-11897, Misteri Jam 12, bertemankan saya, KC. Kita jawab panggilan di hujung talian. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Baik, silakan sekali lagi 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi, Casey. Hai, siapa tu? Saya Kak Nani. Kak Nani, ada kisah misteri tentang apa ni? Silakan. Okey, ini pengalaman bersuami Kak Nani lah. Itu jam Kak Nani baru pindah ke rumah anak Kak Nani. Tapi Kak Nani tak payah cakap dia punya kawasan lah dia pagi-pagi, dia keluar kerja pukul 4 pagi tau. Jadi keluar pukul 4 pagi, tempat yang mana yang dia jalan tu, memang tempat dia nak sunyi tak lah. Memang pukul 4 pagi lagi, orang lagi tidur kan. Sekali dengan macam ada angin berkepak-kepak, tapi suara akhirnya bukan angin je sih. Siapa tahu cekak. Tapi lagi tu di jalan, dia pun dah, bulu roma dia dah beremang tapi dia pun tawakal lah sebab apa nak cek rezeki kan. Sekali makin dia jalan, makin dia menilai. Makin jalan, makin menilai. Habis dia dengan tawakalnya, dia apa yang dia baca apa kan. Tapi
nampaknya alhamdulillah sampai ke tempoh tempat dia tu. Lepas tu dia mengempak-ngempak-ngempak dengan mengilai-ngilai tu hilang. Lepas itu dia kasi terima kasih kasi. Terima kasih kan Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kiriman berikut ini sebelum saya berehat seketika, saya akan sampaikan satu lagi kisah. Anda juga boleh hubungi saya di 669-11897. Ini datang daripada Encik Muhammad Hussein. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Encik Muhammad Hussein. Saya adalah seorang pemandu teksi. Pengalaman yang saya nak ceritakan memang amat menakutkan saya. Sepanjang 20 tahun saya memandu teksi, saya memang ada perasaan kadang-kadang rasa takut Kadang-kadang rasa segan. Nak-nak bila memandu dekat kawasan-kawasan, jalan-jalan yang sunyi, tidak banyak kenderaan. Kalau termasuk mungkin kawasan-kawasan seperti Jalan Bahar dan sebagainya, memang akan ada perasaan seram. Untuk rasa seram, biasa bagi saya sebagai seorang pemandu teksi lah. Saya memandu seorang diri. Jadi tak kira masa. Ada kalanya saya bertugas pagi sampai ke malam. Ada kalanya malam sampai ke pagi. Jadi tengoklah waktu-waktu yang saya nak keluar memandu. Jadi kata Encik Muhammad Hussein, pengalaman tentang mempunyai perasaan seram tu dah biasa. Dah selalu saya rasakan bila saya memandu nak-nak pada waktu malam. Tapi bila saya ternampak ni memang jarang, dan inilah kisah yang saya nak ceritakan pada Kisi juga pendengar Misteri Jam 12, ketika saya sedang memandu teksi seorang diri pada waktu sekitar jam 1 pagi. Waktu tu teksi saya ditahan oleh seorang makcik di tepi jalan. Kisah ini berlaku pada tahun 2010 Kisi. Dan bila saya berhentikan teksi saya, dan kemudian makcik tu pun buka pintu, terus saya dengar dia bersuara. "Masuk," kata makcik tu. Saya tak nampak dan tak pandang pun untuk toleh ke belakang untuk tengok. Jadi saya ingatkan pada waktu itu ada orang yang nak masuk ke dalam teksi. Mungkin anak makcik tu ke, mungkin cucu dia ke, saya tak pasti sebab saya tak toli. Yang saya tahu, saya memandu, nampak makcik tahan. Saya menghampiri makcik tersebut. Saya berhenti betul-betul dekat tepi. Makcik tu buka pintu. Dia kata, "Masuk." Waktu tu saya masih tengok depan lagi. Makcik tu masuk, tutup pintu. Baru saya toli. Saya tanya, "Cik nak pergi mana?" Saya terperanjat kisi. Bila saya toli, saya tanya, "Cik nak pergi mana?" Saya terperanjat sebabnya tadi saya dengar makcik tu kata masuk. Mana ada orang dekat belakang? Makcik tu seorang saja yang sedang duduk. Pendengar Misteri Jam 12. Jadi makcik tu pun arahkan saya tempat destinasi yang dia nak pergi. Saya pun tekan meter, saya mula memandu. Tahu-tahu kisi, saya tak pernah rasa setakut pada malam tu. Malam itulah antara malam paling seram dalam hidup saya. Tiba-tiba bulu roma saya meremang. Macam ada tak kena dalam teksi itu. Saya diam, dan selalunya saya akan ajak berbual dengan penumpang saya. Tapi pada malam tu saya nak berbual dengan makcik ni pun saya takut. Saya cuma tengok depan, dan niat saya nak terus sampai ke destinasi yang nak ditujui oleh makcik ni cepat-cepat. Tengah memandu, tiba-tiba makcik dekat belakang ni cakap apa tu kisi? Saya ingatkan dia berbual dengan saya. "Kau duduk diam-diam. Kau jangan nak kacau eh." "Duh!" Makcik tu marah. Saya tengok dekat cermin, dengan siapa sih makcik ni berbual? Makcik ni tengok saya balik daripada refleksi cermin. Saya terus tengok ke bawah dan terus pandu ke hadapan. Bila sampai destinasinya, makcik ni pun serahkan duit. Saya balikkan duitnya. Saya tetap terpandang dekat belakang. Makcik ni keluar dari teksi, tutup pintu teksi. Saya pun berlalu pergi. Pendengar Ria 897, bila saya sedang memandu, saya nak buat pusingan U-turn ni dekat dalam kawasan rumah makcik tu, tiba-tiba makcik tu ketuk teksi saya. Saya tekan brek. Saya toleh belakang, makcik sedang berdiri dekat belakang.
Dan pada masa yang sama bila saya toleh, saya nampak ada orang tengah duduk belakang teksi saya. Makcik tu datang buka pintu. Aku dah cakap dengan kau kan, keluar. Keluar! Menghajar punya budak. Keluar! Tiba-tiba saya dapat rasakan macam ada bau wangi tau Kisi. Secara perlahan-lahan seperti bau tu keluar dari teksi saya. Makcik tutup pintu, makcik tu jalan dan saya tak boleh memandu sebab terperanjat. Malam tu saya batalkan niat dan saya pulang ke rumah. Seram Kisi. Satu-satu pengalaman saya ternampak makhluk halus seperti susuk tubuh seorang perempuan sedang duduk menunduk di belakang tempat duduk penumpang. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Satu 23 minit pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar Ria 897. Dan tadi anda dengar lagu yang mungkin boleh menenangkan jiwa dan perasaan dari Slam, lagunya Kembali Terjalin. Sebelum tu Wings, Taman Rashida Utama, dan juga lagu Mentera Dendam Putri dari Faizal Sapuan dan Syafiq Khamis. Wah. Jadi malam ni pelbagai kisah telah pun saya ketengahkan. Ada yang seram bila saya bayangkan situasi tentang tadilah nenek hantu lidah panjang tu. Ada yang kata kirimkan secara peribadi pada saya, KC, perkara itu adalah suatu yang benar, jangan sebut namanya banyak-banyak. Mungkin kalau dia tak menjelma, tak apalah. Katanya mungkin kalau dia tu, maksudnya saya rasa nenek tu lah, tak menjelma, pendampingnya akan menjelma. Kalau KC ternampak, hati-hati sajalah. Sebut namanya sekali dua sudah memadai. Ini berkali-kali KC ulang ya. MJ12 satu hiburan saja. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkannya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan buka talian. Terima kasih pada anda yang ada di Facebook kami, ya, yang ada di Facebook yang sedang memantau, berkongsi pengalaman kisah misteri macam-macam lah, komen. Dan juga ada yang kata di sini daripada Syed Amri kata, bro KC, saya sedang mendengar MJ12. Yes, finally you are back. Ya, untuk satu hari aja minggu ni, esok lusa sampai lah minggu depan saya bercuti. Ya, tuan-tuan dan puan, harap maklum. Sebenarnya minggu ni saya nak ambil cuti terus, tapi itulah, tak apalah, satu hari saya ke udara. Saya kembali dan banyak cuti nak kena habiskan ni. Jadi ada juga yang berkongsi pengalaman-pengalaman anda. Katanya daripada siapa ni, ada kata Cik Jupri Abdullah, wakdolah, dari tadi dah siap dengan secawan kopi panas. Wakdolah secawan kopi panas katanya. Siti Aminah sedang mendengar sekarang ini. Yuyu Yulaiha katanya, seram seram cerita pasal nenek lidah panjang, rasa macam nak off radio je. Ini daripada siapa ni? Okey, ini dah baca.
Ini Sandy Ramadan, terima kasih. Kak Nana Sarina Selamat Voice juga terima kasih. Kak Nurkia Jones, terima kasih. Sedang memantau sekarang ini. Daripada Zura Ebeli juga sedang mendengar Misteri Jam 12. Tadi saya terbaca macam sedang nak goreng bergedil. Yang ini daripada Kak Murni kata, KC, kisah jangan terlampau seram. Sangat. Kisah tadi yang diceritakan tentang nenek lidah panjang, kakak rasa tu kisah benar. Jangan sebut namanya banyak kali. Seram. Kisi, bukan apa, takut nanti Kisi sebut-sebut dia menjelma dekat rumah-rumah yang sedang mendengar MJ12. Bila Kisi tadi sebut berkali-kali namanya, kakak terus matikan radio sekejap. Takut dia menjelma, Kisi, buat satu hal lagi. Ya, apa semua ni takut menjelma ni? MJ12 hanya satu hiburan saja. Kemudian dia sambung, kalau boleh jangan terlampau seram macam tadi itulah. Tak sesuai kalau ada yang kecil-kecil sedang mendengar sekarang ini, eh. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja ya, Cik Moni. Ria 8.7 FM. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saya akan terus kisah berikut ini, pengalaman yang diceritakan. Saudara, berhati-hatilah bila kita ini daripada pengalaman pendengar, bukan nasihat dari saya. Daripada apa yang saya baca di sini. Dan berhati-hatilah saudara bila kita berjalan, pada khususnya pada waktu malam lah, nak-nak pada waktu malam. Malam tu tak ditahulah, mungkin bermula 7 malam ke, 8, 9, 10 sampai mungkin 3, 4 pagi ke. Berhati-hatilah apabila kita berjalan, mendongak ke atas, melihat, memandang ke arah pokok. Bila ternampak sesuatu, jangan kita menegur. Dan inilah yang berlaku kepada seorang pendengar. Ini berasal daripada pendengar kita yang berkongsi pengalaman ini berlaku di kawasan rumahnya, iaitu di Ceras. Kisah yang menakutkan berlaku apabila dia sedang berjalan menuju ke rumahnya. Dan pengalaman ini, dia terpandang sesuatu di atas pokok, lalu dia menegur. Pengalaman daripada Putri Alicia akan saya bacakan dalam rancangan Misteri Jam 12. Dengan Misteri Jam 12, kata Putri Alicia dalam kiriman email kepada saya, kepada KC, DJ dari Singapura. Saya amat meminati rancangan Misteri Jam 12 dan saya berasal dari Ceras, Malaysia. Pengalaman yang saya nak ketengahkan ini berlaku pada diri saya akibat mulut saya yang menegur sesuatu yang saya ternampak di atas pokok ketika dalam perjalanan pulang ke rumah pada waktu itu. Pendengar Ria 897, kata Putri Alicia, saya dah banyak kali lalu dekat kawasan tu, tidak pernah pun berlaku perkara yang saya nak ceritakan ini pada Casey. Pada malam tu, saya ni sedang berbual dengan teman saya di telefon. Maklumlah, sambil berbual-bual tu, berjalan pulang ke rumah, setidak-tidaknya ada teman, ada kawan yang temankan saya. Daripada tempat letak kereta, berjalan menuju ke kawasan rumah saya tidak jauh. Jadi saya pun berjalan, dan apa yang berlaku, rumah yang saya diami ni adalah sebuah rumah sewa. Rumah ni ada dua lagi penghuni yang lain yang tinggal bersama dengan saya. Dua penghuni ini adalah pelajar daripada salah sebuah universiti. Jadi saya menyewa sebuah bilik, bilik yang lain disewa oleh pelajar yang lain. Dan kalau saya pulang lambat, tempat letak kereta akan penuh di dalam, di depan rumah. Jadi saya terpaksa letak kenderaan saya agak jauh sedikit dari rumah. Jadi kalau saya balik lebih awal, lebih siang saya pulang, cerahlah, cerah peluang saya untuk dapat lot tempat letak kereta di hadapan rumah saya yang saya sewa, katanya Putri Alicia.
Jadi pada malam tu, saya tahu saya dah pulang lewat. Saya pandu depan rumah, saya tengok semua dah penuh parking lot depan rumah. Di dalam rumah dah ada pun kenderaan. Terpaksa saya letak kenderaan jauh sedikit. Kalau saya letak betul-betul dekat tepi jalan, dekat dengan rumah, akan menghalang jalan pemandu yang lain. Saya pun pergilah ke parking lot. Keluar dari kenderaan, saya pun berbual dengan teman saya. Teman saya berbual dengan saya, berborak dengan saya di talian. Pendengar Ria 897. Sedang berjalan, saya terpandang dekat atas pokok. Tak tahu kenapa pada malam tu saya nak tengok dan mendongak ke atas. Ternampak ada kain putih dekat atas pokok. Saya pun bercakap dengan kawan saya yang bernama Lia. Iya. Kau tengok ya. Aku macam nampak kain putih atas pokok. Jangan-jangan cik pun tak? Dan saya ketawa. Saya kata pada Lia. Lia pun, kau ni cakap bukan-bukan pula. Berani kau eh? Tak ada apa-apalah. Aku dah jalan sini dah lama pun aku duduk sini. Saya kata pada teman saya. Kemudian, saya buat bodoh. Ingatkan dah habis ke si? Entah macam mana, saya berjalan lagi, kain putih yang sama, saya rasa ni, berada dekat satu lagi pokok. Kemudian, saya pun cakap dengan teman saya namanya Lia. Iya. Aku rasa kain putih ni macam ikut aku ah. Dan teman saya pun berkata, kau ni suka main-main lah. Dah pukul berapa ni? Kau jangan main-main tau cakap macam ni. Kata kawan saya, Lia, di hujung talian. Kemudian saya kata, aku tak main-main. Aku rasa kain putih ni ikut aku. Casey, jalan daripada kapak ataupun tempat letak kereta menuju ke arah rumah saya agak jauh sedikit. Jalan tu agak malap sebabnya lampu sidewalk, lampu di tempat pejalan kaki itu tidak begitu terang, agak malap sedikit. Tengah jalan, nampak kain putih itu tadi nampak dekat pokok belakang. Takkan saya nak pergi toleh ke si? Tahu-tahu sekarang dia beralih dekat pokok yang mana saya sedang pandang pada saat itu. Saya rasa semakin takut. Tahu-tahu sedang berjalan, saya pun tegur dan beritahu teman. Lia, Lia, apa? Aku bau bunga cempaka, Lia. Casey, saya tidak buat cerita. Saya tiba-tiba boleh bau bila angin tiup. Bau harum sangat. Bau bunga cempaka, sejenis bunga yang kerap digunakan oleh orang-orang India. Dan bunga ini dikaitkan oleh orang-orang Melayu. Kalau kita bau bunga cempaka, ini bermakna ada kehadiran makhluk Puntianak dekat kawasan kita. Saya apalagi kisi. Saya mati-mati cakap dengan teman saya, jangan letak telefon. Dan saya lari sampai depan pintu rumah, masuk ke dalam, terus naik ke bilik. Bila saya naik dekat bilik, rasa-rasa dah lega sangat. Alhamdulillah, sampai bilik. Saya pun apa lagi? Tanggalkanlah cincin, tanggalkan gelang tangan, letak atas almari solek. Tiba-tiba daripada cermin, saya nampak ada kain putih berkibaran kisi dekat tingkap bilik yang saya sewa pada malam itu. Masya Allah, dia ikut aku pulang pula. Saya kata pada teman saya. Saya kata pada Lia, hantar aku kau balik. Letak telefon, saya pergi ke bilik satu lagi, saya ketuk pintu, ada penyewa bilik tu keluar, tanya, nak apa? Saya kata, boleh bantu tak temankan saya? Dia masuk bilik saya tutup tingkap, tutup langsir saya, dan kemudian saya ucapkan terima kasih. Malam tu saya tidur, saya buka lampu. Tak tenteram tidur saya, Casey, katanya Puteri Alicia. Pendengar Misteri Jam 12, ketika saya sedang nak cuba lelapkan mata, dia main ketuk-ketuk tingkap, Casey. Beberapa kali dia ketuk, terganggu malam saya pada tika itu. Tapi alhamdulillah, Casey, gangguan ini hanya berlaku untuk semalam saja. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan.
Ada kisah dan saya akan teruskan dengan pengalaman yang lain. Boleh cuba tembusi bilik siaran. Silakan 669-11897. 669-11897. Apapun jua, rancangan ini sebagai hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya dan terikut-ikut ya saudara. Hello, selamat pagi. Baik, silakan sekali lagi 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, siapa tu? Hello, ni Akin. Panggilan anda dari mana ni? Saya dari Singapura. Ada kisah tentang apa ni? Silakan. Ni pasal kakak saya dulu. Sekarang tengah dekat Changi Airport tengah relax. Silakan pengalamannya. Dulu saya tinggal JB for 12 years. Di Majdi Park. Okey. Dah tak ada. Masa dulu tu, masa saya kecil-kecil, kakak saya tengah tidur dalam bilik. Selalu kakak saya dah di bilik mak saya. Saya tidur dengan mak saya dulu, bawa saya kerja pagi. So then malam-malam, usually rumah tu besar tau kasi. Dia punya keliling rumah boleh masuk 8 meter gitu. So malam-malam, every time by midnight or after midnight, selalu ada scratching sound by her window. Selalu kat tepi window dia. Ketuk. So satu malam tu kita family tengah bising. So kakak kata dia penat nak masuk bilik tidur. So dia masuk bilik tidur. Benda tu cakap diam. So kakak saya lari keluar. The next few days kakak saya kena, tak tahu kena apa lagi, tapi perangai dia dah tukar-tukar. Mak tengah sembahyang. So kita dua dah tengah, tak tahu kita tengah buat apa. So kakak tiba-tiba melenting badan dia belakang. Mak saya buka, Mira. Tengah maghrib, mak saya tengah baca ayat lah. Mira, terus from there kakak saya kena. Then about 500 meters away from our house, ada satu nyai ni lah. Dia tolong kita macam datang lima rumah apa-apa jadi kan. Benda tu penunggu ke, penunggu ke apa, tak berapa lah Casey. Dia cakap apa, terus this nenek thing, dia just won't go out of my sister's body. Then there's one night, apa ni, tempat dia tidur dengan mak saya, kapil bergegar Casey. Saya tidur bawah, saya lari masuk bilik abang saya. Dia kejar saya, dia boleh bangun tu, duduk eh. Dia kejar saya, dia tampar saya kat belakang, dekat badan belakang. Saya demam 5 hari. Tangan, cap tangan dia 5 hari tak apa tu, pai. He didn't go away for 5 days. Yang kejar anda, kakak anda yang kena rasuk tu lah. Kakak saya. Tapi benda tu jagakan kakak saya, tak tahu kenapa lah. Tangan kakak saya. Terima kasih ya. Itu dia kisah yang berlaku di seberang tambak katanya waktu dia mendetap di sanalah. Baik, kisah berikut ini ada kiriman daripada seorang pendengar. Dan ini kiriman daripada pendengar kita yang bernama Ruzimah kata, assalamualaikum kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Ruzimah. Saya ingin berkongsi peristiwa dan ini kisah benar-benar berlaku pada saya. Waktu tu saya ni sedang hamil anak yang pertama. Kisah ini berlaku di Tampines. Dan ketika kejadian ini berlaku, sekitar tahun lewat 80-an. Waktu tu bandar Tampines ni baru saja nak dibangunkan. Kalau tak silap saya, Pasir Ris, Sengkang dan juga Punggol pun belum lagi wujud. Wah, lama tu eh. Jadi pada tahun 80-an itulah, saya ni baru saja balik dari kerja. Kerja part time kisi dekat factory. Balik rumah jam 10 malam. Sedang berjalan dan datang seorang makcik kepada saya. Dia senyum, saya senyum baliklah. Saya sedang tunggu lift nak turun ke bawah. Kemudian lift pun sampai. Jadi bila pintu lift terbuka, saya masuk, makcik terus masuk. Saya tekan, katanya di sinilah, saya tekan tingkat 6. Rumah saya di tingkat 7. Jadi kalau lift zaman dulu-dulu ni, dia akan berhenti di tingkat 6. Ada yang tingkat 9, ada tingkat 12. Jadi saya tingkat 6 kena naik satu tangga. Sedang lift tu dalam perjalanan naik ke atas, makcik ni tanya dengan saya, ni anak pertama ke? Tanya makcik tu. Saya pun jawab, ya cik, yang pertama. Laki ke perempuan? Tanya dia kepada saya. Belum tahu lagi cik. Oh yalah,
Sihat budak ni eh? InsyaAllah cik, insyaAllah. Awak tinggal tingkat 7. Saya terdiam. Aku tinggal tingkat tekan tingkat 6. Macam mana makcik ni tahu aku tinggal tingkat 7? Tingkat 7 cik. Macam mana cik tahu eh? Oh, makcik jiran tingkat bawah, tingkat 6. Jadi pintu terbuka, saya keluar dengan makcik. Saya belok kiri untuk naik tangga ke tingkat 7, makcik ni belok kanan untuk langsa koridor. Kemudian, apa yang berlaku? Dah balik rumah jam 10 lebih malam. Tutup pintu, balik dari kerja ni saya pun nak makan, lapar sangat kizi. Saya sedang ciduk nasi, nak ambil lauk. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu rumah saya. Jadi, saya pergilah ke pintu saya. Nak buka pintu rumah saya. Sampai depan, letak nasi atas meja makan, jalan dengan perut saya ni ke si. Buka pintu, terperanjat. Makcik rupanya. Ingatkan siapa tadi, cik? Ya, cik, ada apa boleh saya bantu? Kemudian, saya baru tanya ni. Bapak saya, katanya Ruzimah. Ima, buka pintu. Saya toleh belakang tengok bapak saya keluar dari bilik. Siapa malam-malam ketuk pintu, Ma? Ha? Kau baru balik, Ma? Ya, Pak. Saya baru balik, Pak. Okey. Bapak saya keluar dari bilik nak ke dapur untuk minum air. Saya toleh balik, makcik tu dah hilang ke si? Saya buka pintu besi, saya jenguk kiri, jenguk kanan. Mana makcik ni eh? Tak ada. Jadi, beberapa hari kemudian, makcik yang sama menegur saya. Dan Casey, setiap kali bila bapak saya ada, bapak saya menjelma, bapak saya keluar dari bilik, makciknya akan lari. Dipendekkan cerita, bila dapat tahu, makcik ni rupa-rupanya takut dengan bapak saya. Sebab bapak saya ni adalah seorang tukang ubat dan seorang guru silat. Mungkin agaknya makcik ni ada sesuatu yang nak mengapa-apakan saya, termasuk kandungan pada waktu itu. Bila bapak saya keluar, mungkin dapat mengesan niat buruk makcik ni. Mungkin makcik ni akan diapa-apakan oleh bapak saya. Sejak hari itu, Gisi, bila saya nak pulang lewat malam, saya akan minta tolong bapak saya turun bawah dan tunggu saya pulang. Bapak saya akan turun beberapa bulan sebelum saya bertukar kerja. Terima kasih dan selamat tengah malam, Gisi. Dari Kak Ruzima. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12. Anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Okey ni, kiriman PM baru saya terima ni private message daripada seorang pendengar yang namanya tidak ingin disebutkan. Katanya Casey bukan tahun 80-an, bukan tahun 90-an saja. Tentang wanita hamil dan juga diperhatikan oleh makcik-makcik tertentu ni. Anak kakak ni Casey baru saja 2 minggu lepas. Waktu tu dia balik kerja. Dan suaminya pun bertugas sebenarnya. Dan mereka menetap di rumah kakak lah. Ini anak yang pertama. Bila dia balik, dia kelihatan dalam kecemasan. Sebelum tu dia dah telefon kakak supaya tolong buka pintu dan diri depan pintu tunggu dia pulang. Sampai saja rumah, kakak buka pintu, dia pun masuk ke dalam, tutup pintu dengan segera. Kakak tanya kenapa. Tercungap-cungap, kesian ke si anak kakak, maklumlah hamil, kalau lari ni mesti kepenatan. Jadi setelah dia akhirnya tenangkan dirinya dan kakak tanya lagi kenapa, dia cakap tadi sedang dia berjalan dekat Kolong Blok di rumah kakak di kawasan Sengkang. Ada seorang makcik ni jalan kedua-dua tangannya diletakkan di belakang, jalan bongkok sedikit. Dia jalan, kemudian dia tengok anak kakak dari jauh, dia senyum.
Senyum kat anak kakak pun tak fikir bukan-bukan, anak kakak senyum balik. Tahu-tahu makcik ni dari jauh ni jalan macam laju tau. Berada dekat tepi anak kakak, dengan badan terbungkuk anak kakak tak perasan sebabnya sedang periksa handphone. Tahu-tahu dia jelma dekat tepi. Nak? Nak, baru balik kerja ke? Tanya makcik tu dengan nada yang agak menakutkan. Jadi anak kakak pun kata, ya cik, baru balik kerja cik. Tinggal sini. Ni rumah mak. Wah, hamil eh. Ya cik, ya, saya hamil. Anak pertama ke? Ya cik, anak pertama. Oh, jaga baik-baik. Hati-hati lah. Ya. Anak saya pada waktu tu rasa dah tak sedap hati, cakap terima kasih dan lajukan lagi langkahnya sambil tu menelefon saya. Walaupun dia tak lari, biasalah wanita hamil, jalan laju pun dah penat. Lift turun, terus naik ke atas, itulah dia lari beritahu saya. Hairan betul lah tengok makcik-makcik ni. Kenapa mesti nak kipu eh tentang anak orang, anak pertama ke, tinggal mana ke? Buat hal sendiri sudahlah. Kalau apa-apa berlaku pada anak saya dengan cucu saya, Kisi, saya takkan maafkan dia. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya. Baik, terima kasih kepada anda dan di sini kiriman daripada message yang dikirimkan melalui SMS. Saya jarang dapat SMS tapi ini antara SMS saya terima daripada Cik Mat Wali, kata Assalamualaikum Kisim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini berlaku ketika saya naik lift pulang ke rumah. Saya ingat lagi saya tu dah mengantuk sangat, kata Cik Mat Wali. Sebagai seorang pemandu teksi ni, waktu bertugas ni ada kalanya kalau memandu seorang diri memang tak menentu. Jadi hari tu pada waktu pagi tu saya dah uruskan hal keluarga. Malam tu terpaksa keluarlah hanya untuk setakat cari duit sewa, nak bayar duit sewa. Jadi balik tu dah jam 2 lebih pagi kalau tak silap saya. Mata dah terlampau mengantuk dan saya ni menguap beberapa kalilah tersangap-sangap dalam lift. Pintu lift terbuka, saya main keluar, Casey. Bila saya main keluar, saya jalan depan pintu rumah orang yang saya tak kenal. Saya ingatkan rumah saya. Saya keluarkan kunci dengan mata ni memang mengantuk sangat ni. Saya masukkan kunci dalam lubang pintu, cuba masukkan, kenapa tak boleh masuk ni? Kemudian saya perasan, tinggal berapa ni? Ya Allah, salah rumah. Tapi yang membuat saya takut, kata Encik Mat Nuali, saya terperasan dekat sebelah kanan ni adalah tingkap ruang tamu rumah yang saya tersalah nak masuk kunci ni. Saya ternampak ada orang sedang berdiri sambil memerhatikan saya tau. Yang saya hairan ni sangat-sangat, dekat depan rumah tu, depan pintu besi rumah tu, macam-macam surat disangkut, diletakkan seperti rumah tu tidak ada orang pun ada di dalamnya. Sebab, kata Encik Mat Nur Ali, kalau rumah tu ada orang, tuan rumah kalau nampak sesiapa yang letak brosur, letak surat, pamphlet dan sebagainya, orang tu akan angkat buang. Tapi rumah ni, Kisi, seperti dah dibiarkan macam tu tau. Sampaikan dekat celah-celah pintu besi tu, di dalamnya dah ada pun surat-surat yang dah terjatuh. Dan saya terperasan, Kisi, ada eviction notice yang ditampal betul-betul dekat pintu rumah tu. Saya tertanya pada diri saya, dalam keadaan saya ni mengantuk sangat-sangat, mungkin agaknya mata ketiga saya dibuka sehinggakan saya boleh nampak sesuatu di dalam rumah yang kosong itu. Daripada rasa mengantuk, terus jadi segar, Kisi. Jalan, tengok, tingkat 8. Rumah saya tingkat 9. Satu tangga saja miss.
Saya naik tangga tingkat 9, jalan terus saya pulang ke rumah. Saya yakin saya nampak ada orang berdiri dekat rumah kosong. Dan saya yakin rumah tu rumah kosong seperti yang saya katakanlah. Macam-macam surat yang ada di hadapan rumah tersebut. Terima kasih dan selamat tengah malam, Gizi. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MG12 hanya satu hiburan. Wah, diam tak diam. Dah nak buka pukul 2 pagi. Lagi 1 minit . Dan ini hari yang terakhir saya bertugas untuk minggu ni lah. Sebabnya saya akan bercuti. Jadi terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya setiap hari mendengar rancangan Misteri Jam 12. Sebelum saya akhiri tugas saya, satu lagi kisah ingin saya sampaikan. Benar ataupun tidak, terpulanglah pada anda. Yang penting jangan kita percaya dan terlampau taksub dengan apa jua yang kita dengar dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah selanjutnya ini dari Singapura. Kita dah tadi pergi ke Indonesia, yang ini kita balik pula ke seberang tambak ke Malaysia. Pengalaman ini berlaku di mana? Di Johor. Aha, kisah ini disampaikan dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ini kiriman daripada Al-Hakim . Berkongsi pengalaman. Kata Al-Hakim, "Assalamualaikum Kizi." Waalaikumsalam. Cerita yang saya nak sampaikan ini adalah pengalaman yang dialami oleh seorang sahabat saya. Dan juga saya dengar beberapa lagi kisah yang lain yang agak serupa. Setakat ini keluarga saya belum lagi terkena hal ini. Ini kerana gangguan ini berlaku di hadapan rumah Kizi. Tak tahulah kerja siapa, tetapi ada susuk tubuh seperti makhluk pocong yang berbungkus kain putih. Susuk tubuh ni tidaklah begitu besar. Kalau boleh saya bayangkan, ia adalah saiz seperti keyboard yang kita gunakan di komputer, panjangnya macam tu. Dan bayangkan panjang kecil macam keyboard yang kita gunakan di komputer dan diikat seperti makhluk pocong. Ia adalah bungkusan yang diletakkan di hadapan rumah dengan niat menyihir atau menghantar sesuatu pada rumah tersebut. Setakat ini, belum lagi ada gangguan yang berlaku. Cuma penampakan bungkusan yang diletakkan di depan rumah membuat ramai penduduk-penduduk yang terkena gangguan ini menjadi takut dan ingin tahu apakah muslihat di sebalik perjumpaan ataupun penampakan makhluk itu. Dan saya ni rasa takut. Dan katanya di sini, dengan saya dengan bapa saya telah pun pergi ke salah sebuah kedai elektronik membeli satu kamera, letakkan di luar rumah supaya dapat merakamkan siapa yang meletakkan barang tersebut. Setakat ini belum ada lagi yang tertangkap, tapi saya harap-harap itu hanyalah satu gurauan sahaja. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baiklah saudara, setakat di sini Casey dapat menemani anda. Saya jumpa anda minggu hadapan. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan MG12. MG12 akan diteruskan dengan rancangan ulangan oleh DJ Harry Boy . Mungkin ialah tempoh hari Harry Boy ambil alih tugas saya. Ada yang mungkin macam-macam lah pendapat pandangan yang berbeda yang diberikan . Jadi ada sebaiknya diberikan rancangan ulangan
Itulah, patut kita beri peluang lah pada orang mungkin mencuba. Bukan senang nak kenalikan MG12. Ia memerlukan masa yang agak lama untuk sesuaikan diri dan untuk biasakan diri. Jadi harap maklum, MG12 akan diteruskan dengan rancangan ulangan bersama dengan Airy Boy. Saya jumpa anda minggu depan, iaitu hari Selasa. Dan apapun, terima kasih kerana sudi bersama kami Ria 897 FM. Terima kasih pada pengirim-pengirim yang telah pun berkongsi pengalaman anda pada malam ini ya. Niat di hati nak baca lagi kisah, tapi dah masuk 2-3 minit pagi ni, burung tiung makan betik, saya balik pun cantik. Terima kasih dan selamat pagi. Bye bye. Misteri Jam 12 dibawakan untuk anda oleh Soul Renovation Contractor Private Limited. Like kami di facebook.com/soulrenovation. Laman kami soulrenu.com.sg.